Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma wal muslimin. Wa bina wa iyahum. Syarrama syaibi dunia wa din. Allahumma arzikna fahman nabiyin. Wahidal mursalin. Wajamal malaikatil mukarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil buk'ata buk'atan mubarakah afiatan daimah ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musyanifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitar ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono pasal swiji. Wa idhar ardo'at almar'atu bilabaniha waladan soro arrodi'u walada. Pasal ini menerangkan tentang nasab dirodok ya. Kemahroman itu penyebabnya ada tiga. Sing siji nasab, sing nomor loro sebab rodok, sing nomor telu musuhara ya, kemaratuan limrotuwo. Nah itu sing menyebabkan uang itu jadi mahrom, jadi mahrom. Maksudnya mahrom itu piye? Mahrom itu uang sing ora oleh dini dinikah. Ketika demek salaman itu orang batalno wudu ya. Ora batalno wudu. Nah itu. Nah iki yang kita bahas adalah masalah rodok. Ketentuane piye? Wong iku dihukumi dulur rodok iku bagaimana? Nah iki. Wa idza ardoat lan ing dalem nalikane nyusoni almaratu sapa wong wadon. Nyusoni bila baniha kelawan poane almarah. Waladan ing anak bocah cilik maksudnya soro mongko dadi sapa arrodiu sapa anak kang den susoni dadi waladaha iku anake marah. Ketika ada wanita menyusui ya dengan asinya seorang anak, maka anak itu menjadi anak rodok, akan menjadi anak rodok ya. Jadi nenek wong wedok nyusoni bocah cilik ya dengan asi, dengan asinya, maka anak kecil yang disusoni tadi itu menjadi anak rodok wong sing nyusoni ya. Bisarto ini kelawan syarat loro, syaratnya loro tapi ahaduhuma utawi salah si jine sarta ini ayaku naik warbiyan to'ono iku lahu kedue rodi iku apa dunal haulaini apa sa'andape rong tahun siji sarate anak sing disusoni mau iku kurang dari 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun anak sing disusoni kurang dari 2 tahun. Berarti nek wis lebih ya gak bisa, misalnya 3 tahun tapi cek mentil, cek mik ya disusoni tanggane ya gak jadi rodok ya, ya gak jadi rodok karena wis lebih dari 2 tahun. Wasani utai kang kaping pindho antur diahu iku arep yen to nyusoni sapa mar'ah hu ing walad khamsa rodo'atin kelawan 5 pira-pira susunan mutafarriqatin kang pisah-pisah. Syarat yang kedua ya,
disusoni ya toh, diemii limang mian atau lima susunan sing berpisah-pisah atau berbeda-beda, tidak satu, tidak satu apa itu satu susunan tapi peng lima sudutan ngono gak, tapi misalnya apa itu bareng ngemii mudun jeluk mineh itu sampai lima kali. Nah itu berarti mutafarikot, ora kok nyedot terus ya satu sedotan tapi misalnya lima sesepan, enggak seperti itu. Berarti lima susunan sing berbeda-beda, berpisah-pisah ya. Termasuk berpisah itu nek kapan apa itu si bayi tadi atau anak itu mengo, jadi bareng ngemik terus lengos misalnya ya. Ngemik mana ya, bindo berarti ya. Nah, itu sampai lima kali. Nah, ini berarti anak mau jadi anak rodo gitu. Jadi anak rodo. Sebab nek wis dadi anak rodo iku konsekuensine ya ya ana konsekuensi hukum. Ketika jadi anak rodo berarti ibuke mau jadi ibu rodo. Terus anak-anake wong wedok sing nyusoni mau iku ya dadi dulur rodo sing ora oleh dini nikah. Karena apa? Mereka anak-anake wong wedok sing nyusoni mau kuwi satu apa iku menjadi mahram sebab rondo. Nah, iki kadang-kadang sing di masyarakat itu samar ya, karena biasa wong desa kuwi ketika misale wayahe panen utawa wayahe tandur ya toh. Padahal jendri susunan jendri bocah cilik ya toh. Ini ditinggal mergawe, ditinggal nang sawah, dititip nang tanggane. Pas tanggane ya duwe anak cilik. Gitu. Nah, sehingga ketika bocah nangis dimii karo tanggane. Nah, wis kuwi nek 5 kali atau lebih ya wis dadi rada gitu. Nah, jebul-jebul gede-gede nih padha senenge, misalnya sing lanang sitok lanang sitok wae gitu. Namun iki gene sing kondo, ibuke yo gak ngerti, tangga-tanggane yo gene sing kondo. Akhire kawin, akhire dadi nek syubhat. Ya toh? Dadi nek syubhat. Ketika misalnya konangan wis duwe anak-anak ndah ya, yo kudu tetep dipisah. No, krono memang dia itu hukumnya mahram. Ya. Nah itu, makanya ketika wong itu misalnya nek ibu-ibu ku nyusoni anake wong lebih dari 5 kali kudu kondo, iki anakmu wis tak susoni aku wis ping 5 luwe. Dadi iku dadi ben roh nek kapan oh berarti anakku iku dadi anak rondo. Ngono ya. Kudu ngaku ngono. Kudu ngomong supaya apa? Jelas hukum. Ya ta. Nah, kadang gak gelem ngomong atau memang gak tahu lah. Ya. Nah, iku sing repot. Akhirnya wayasiru lan dadi sapa zaujuha sapa bojone mar'ah iku aban iku bapak lahu keduwe walad. Akhirnya bojone sapa iki bojone wong sing nyusoni mau bojone lanang wong sing nyusoni iku ya dadi bapak rondo nggih. Jadi misalnya sing disen wedok ya mahram ya salaman ya ora batal ya ora oleh dinikah. Wa yahrumu lan haram alal murdhai ing atase anak kang disusoni atas wiju apa rabi utawa nikah ilaiha maring murdhi'ah atau imro'ah. Haram hukume rodi wong sing disusoni anak sing disusoni mau menikah kepada wong sing nyusoni rono wis dadi ibu rodo ya dadi mahram de'e. Wa ila kulli man lan maring saben-saben wong nasabah kang sebangsa sapa man ha ing murdi'ah dan orang-orang yang senasab dengan murdi'ah
wong sing nyusoni. Berarti apa anak-anake Murdiah ya dulur rada. Salaman ya ora batal. Ya pamane ya utawa bibike ya dadi bibik rada dan seterusnya kaya dene nasab. Nah itu. Ya. Wa yahrumu lan haram alaiha ing atase alaiha ing atase mar'ah utawa murdiah atas wiji pun nikah ilal murdoi maring bocah utawa anak kang den susoni wa waladihi lan anake murdo anake murdo murdo utawa wong sing disoni mau wis gedhe terus duwe anak anake iku ya dadi putune murdiah ya dadi putune murdiah. Tapi dunaman ora wong panakan ana sapa man iku didaro jati iku ing dalam derajate murdo ora dulur-dulure wong sing disusoni. Misale wong sing iku di dulur dulure iku ora mahram nisbate wong wedok sing nyusoni. Tapi sing disusoni mau karo anak-anake wong wadon sing nyusoni iku mahram ya. Anake wong sing disusoni iku juga mahrame. Mahrame sapa? Mahram mahram kanggo mar'ah tadi yang muslim. Au a'la utawa kang luwih luhur tobakotan apane? Tobakotan apane derajate minhu tinimbang murdo. Jadi sak pendhuwur bapak ibuke murdo sing asli ibu nasab sak pendhuwur iku gak apa-apane murdiah. Ya, tapi sak mengisore apa iku rodi sama ngisare bocah sing disoni iku dadi apa iku dadi mahram kanggone mar'ah. Dadi anake rodi iku ya mahrame wedok sing nyusoni mau putune ya saterusé sampai mengisor. Ya. Tapi ora mendhuwur karo ora menyamping ya, ora menyamping. Nah, itu konsekuensine wong wedok sing atau anak sing disusoni karo wong wedok lebih dari 5 kali susuan asalkan napa niku sing disusoni mau iku kurang teko 2 tahun aslun wallahu a'lam bishawab. Dinakon.